Duel Alex Pereira vs Israel Adesanya, perebutan gelar juara middleweight UFC 287 kapan digelar? Berikut infonya. Bagi penggemar mixed martial arts MMA UFC, laga Alex Pereira vs Israel Adesanya menjadi salah satu laga yang ditunggu. Mengingat, laga Alex Pereira vs Israel Adesanya diprediksi akan menjadi laga seru dan menjadi perhatian banyak penikmat UFC. Duel antara Alex Pereira vs Israel Adesanya dijadwalkan akan memperebutkan gelar juara kelas menengah middleweight. Jangan lewatkan duel seru, dua petarung Alex Pereira vs Israel Adesanya. Lalu kapan duel Alex Pereira vs Israel Adesanya digelar? Apakah Anda mencari informasi mengenai kapan laga Alex Pereira vs Israel Adesanya? Jika iya, Anda bisa mendapatkan informasinya di artikel berikut ini. Diketahui kepastian duel Alex Pereira vs Israel Adesanya di dalam oktagon telah diumumkan pada akhir pekan lalu. Laga mendatang bisa dibilang laga rematch dua petarung tersebut, mengingat keduanya telah bertemu di UFC 281 tanggal 12 November tahun 2022 lalu di New York City. Di duel tersebut, Israel Adesanya kehilangan titel kelas menengahnya middleweight. Alex Pereira menang TKO atas Israel Adesanya dalam laga 5 ronde tersebut. Dan di UFC 287 mereka akan berduel kembali. Dijadwalkan laga Alex Pereira vs Israel Adesanya akan digelar pada tanggal 8 April tahun 2023 mendatang. Selain laga Alex Pereira vs Israel Adesanya, ada 4 duel laga yang akan digelar dalam UFC 287. Yakni Kevin Holland vs Santiago Ponzinibbio kelas welter, Raul Rosas Jr. vs Christian Rodriguez kelas bantam, Prop Von vs Adrian Yanez kelas bantam, dan Gerald Meser vs Yo Piper kelas menengah. Itulah tadi ulasan mengenai laga Alex Pereira vs Israel Adesanya di UFC 287.